<tum> eh, kok kok tumben pagi-pagi kayak gini udah cantik, udah wangi, udah mandi kau mau kemana? Ya, kemana mana? Orang mau mandi aja biar segernya, biar keluar auraku. Kayak gitulah jadi anak gadis bor. Harusnya memang kayak gini pagi-pagi udah cantik, udah wangi. Tapi jangan nangin nanginan kau. Besok-besok udah sembrengetan lagi kau. Ya besok-besok nggak lagi, nggak nggak kayak gitu gitu lagi aku. Ening, menurut kau nanti anak kau pasti mayang menurut nih. Jujur ini aku ya Bor. Kalau dibilang cantik sih memang ya cantikan si mayang memang. Ya udahlah, kau memang cantik dia. Apa salah ngomong nanti dipecat. Bor. Enggak kayak gitu, jangan merajuk gitulah kau. Kau pula nanyaan cantikan mana? Seharusnya kau tuh nanyanya gini. Ning, kalau lebih terhormat mana aku sama si Mayang? Pasti lebih aku jawab lebih terhormat Bordir, Bombardir Dwi Yanti. Kau tahu sendirilah si Mayang itu kayak mana. Dibandingkan sama kau, lebih terhormat kau lah. Kau kan perempuan baik-baik. Betul -baik. oh, lah, Ning. Ah, itu. Ah, buat aku senang aja kau. Kalau menurutmu lah, Ning. Bang itu sayang nggak sih sama aku? Mm, kan, kotanya aku lagi. Kau yang pacaran lo bordir, kau tanya aku pula menjawab itu, kayak mana. Tapi kok menurut aku sih, ya sayang lah dia sama kau. Kan asal pergi kerja aja, disinggahinnya kau ke sini. Tandanya apa? Uh, sayang gitu lah berarti dia sama kau. Oh, kali. oh, kau? Ih, kayak gitulah, Ning. Tapi, apa aku harus berubah ya, Ning? Aku harus pakai-pakai baju seksi gitu biar bang Roma nggak berpaling dari aku, ya kan? Eh, kalau menurut aku nggak usah labor Ngapain kau kayak gitu? Be yourself aja loh, jadi diri kau sendiri. Orang bentuk kau kayak gini aja dia suka kok sama kau. Ngapain lagi kau rubah-rubah? Udahlah. Tapi kayak mana ya, nih? Kalau bang Roma itu jadi suka sama si Mayang. Nggak mungkin lah, Bor. Laki-laki ini beda-beda selera memang, Bor. Gini aja lah contohnya. Dulu kau sama si Isaya rebutan kan, Bor? Kalau memang dia suka yang cantik-cantik, kenapa nggak dulu diambilnya aja si Isaya, dipilihnya si Isaya? Si Isaya pun suka juga ya sama si Roma, tapi nyatanya apa dipilihnya kau? Nggak pilihnya si Isaya yang cantik itu. Apalagi si Mayang yang kayak gitu. Betulan nih, ke? Kau suka kali kayak gitu. Kau nggak kona ke salon kita, yuk. Kita kerimbat. Nanti kubayarin juga lah kau. Terserah nanti kau mau kerimbat rambut bawah apa atas. Yuk, ciput-ciput muka cuci juga nggak apa-apa, yuk lah bulu bawah aja udah gondrong kali nih bulu kakiku. Sampai naik deh ke paha. Ayo, eh, tapi rumahmu belum kusapu. Udah nanti aja. besok aja, besok, besok. Rambut kok kelintong kelintong gitu ya? Iya, kok kelintong. Kok usah takut kok kalah sayang sama si mayang Udah lebih cantik kau loh. Iya, kok kelintong. Jadi kan nanti kan kalau bang Rama pulang bangkit, kan aku udah cantik ya kan? Iya, iya, Aku kerimat juga ya. Iya, Dulu lah, sepa juga. Iya, iya, iya. Aku ya. Neng? Gelis? Makan atuh, Neng. aku naon? Kok melamun? Maya gak selera makan, Ambu. Eh, ente boleh kayak begitu atuh, Neng. Makan atuh, dikit wae. Duh, kamu teh kenapa? Kalau ada masalah cerita atuh sama Ambu. <tuh> gak ada, Ambu. Gak ada apa-apa. Ya udah kalau kamu teh ente te mau cerita sama Ambu. Tapi Ambu mau tanya sama Mayang. Tanya apa, Ambu? cerita teh kemarin ada ke sini terus cerita sama Ambu. Jadi gini bi ceritanya, si Mayang ini kayaknya suka sama si Roma bi. Soalnya semalam itu ketemu sama aku sekalian udah aku nasihatin juga nya dia. Jangan kau dekat-dekatin si Roma karena si Roma udah ada pacarnya gitu. Aduh terima kasih sekali atuh saya teh Mumu udah mau menasehatin anak saya. Iya bi, tapi kadang kan bi yang pas kejadian itu yang nggak habis pikirnya aku Si Mayang ini kayak mau menyogok aku pakai duit dia bi untuk mendapatkan cerita tentang si Roma. Benar atau itu seperti itu neng? Iya benar Ambo. Aduh, kenapa atuh neng bisa seperti itu? Entah semuanya atuh bisa dibeli pakai uang. Maaf Ambo, soalnya Mayang itu penasaran banget sama AA itu makanya Mayang berani senekat itu. <tuh> Sebenarnya teh ini salah Ambo orang-orang itu teh udah sering bilang kalau si kasep udah punya pacar kalau pacarnya itu teh bordir tapi ambu tetap niat meniatin untuk ngejodohin kamu sama aroma tapi ya pokoknya ini semua salah ambu emang udah seperti ini jalannya ambu ambu itu nggak salah ambu nggak ada yang salah Orang yang sudah menikah aja, Ambu masih bisa bercerai. Apalagi yang masih pacaran kayak gini, Ambu gak salah. Jangan nangis, Ambu. Ah. Ambu teh tahu sifat mayang itu teh gimana. Kalau udah mau sesuatu, harus didapatin. Tapi Ambu minta tolong ya, nak. Tolong jauhin, aroma. Ambu gak mau orang-orang di sini tuh ngebenci mayang. Ambu udah atuh, Ambu nggak usah dibahas-bahas. Mayang tahu apa yang Mayang lakuin, Mayang males bahas ini. Mayang mau pergi aja ya, Ambu mau cari makan di luar aja. Neng, Neng, aduh, Gusti, apa salah saya atau ngedidik si Mayang ini ya? Lo tau gak singgah dulu? Enggak lah, aku mau pergi lagi udah sini aja kok ih sok kali lah kau mentang-mentang rambutku udah cantik nggak mau lagi kau tinggal ke rumahku mana kayak gitu orang memang aku mau pergi kok ya udahlah kalau mau pergi lagi tapi jangan lasak kali kau nanti rambut, -rambut rusak. iya lo ya pergi dulu aku ya dah bor kok arah sana kau mau kemana mau beli parfum Ih, si Bor diri inilah, bukan sama aku tadi dia beli patung kan bisa aku minta tadi satu biji Udahlah. Kestel, Ona. Alhamdulillah. Gaji udah keluar, bonus udah cair. Bisa lain dibuat kirim untuk Mama ini. Eh, si A A, A Eh, Mayang. Gimana kakinya udah sembuh? Udah, A, A baru pulang kerja. Iya, Mayang baru pulang kerja. Mayang mau kemana? Mayang mau cari makan tahu, A. A mau nggak sih nemenin Mayang makan? Aduh, Gimana ya, Mayang? Abang belum mandi, kan baru pulang kerja. Tapi kan nggak bau sih, ah. Ayolah, ah, temenin Mayang makan. Kan kemarin, ah, janji katanya mau nemenin Mayang makan sekalian bawa jalan-jalan keliling Medan. Aduh, gimana ya, Mayang? Iya sih, memang abang udah janji ya semalam waktu di kereta. Tapi... Abang takut cewek abang nanti mikirnya entah kemana mana-mana kalau tahu. Kan cuman makan, Aa ngapa-ngapain. Ya udah deh nanti Mayang yang bilangin sama pacarnya Aa. Eh, nggak usah Mayang, nggak usah nanti repot pula jadinya kan. Nanti biar abang aja yang bilang sama pacar abang. Kalau kayak gitu ya udahlah, yuklah biar abang nempati janji abang juga kan. Yaudah, ya udah ya, Aa. Inilah mama ini heran kali aku nengoknya loh. Tadi nelpon, nawak telpon balik, nggak diangkat. Kalau oh, isikan pulsa pun tak ditelepon juga Kalau udah konvoy tak pernah ingat sama borunya yang satu ini Betul <tik> Eh ya ampun bor cantik kali loh kau Wangi kali mau kemana bor Iyalah Tanti, Awalnya mau jalan sama ayang Ayang udah pulang? Belum bor Tapi kayaknya sih lembur Orang biasanya jam segini udah pulang kok dia Gak mungkin dia lembur Orang biasanya kalau lembur Jangan sih tahu aku kok, tapi coba aku telepon dulu dia ya. Ya udah, telepon lah coba. Gak aktif ngomongnya, kok nggak aktif berarti habis baterai tuh bor. Udahlah, kau tunggu aja, pulangnya itu nanti. Iya, palingnya ya, aku tunggu aja di sini. Ih, pas kali lah, kau di sini bor. Kenapa rupanya? Iya, kenapa rupanya? Lagian kalian dari mana? Habis bayar listrik ya tadi kami, Kak. Bor, ada yang mau kami bicarakan sama kau, tapi kau jangan emosi dulu. Kau ceritakan lah, Gini loh, Bor. Kan kami tadi mau beli minum gitu kan di kafe-kafe sana. Rupanya mau toko di kafe itu ada si Mayang sama si Roma lagi minum orang itu berdua loh. Betul aku tadi. Eh serius lah kalian, jangan mengada-ngada tahu sendiri si bordir kayak mana. Gak ada loh kami ngada-ngada kak. Kau mau tahu ceritanya kayak mana? Kayak gini ceritanya. Mahal kali listrik kau ya Iya. Ya minum dulu yuk ya, is. Eh? Itu kan Mayang sama si Roma ngapain di situ berduaan? Iya. Makasih ya ah udah nempatin janji. Kalian traktirin Maya Iya sama-sama Mayang. Kenapa tuh, ah? Eh, nggak apa-apa kok, Mayang. Minumlah itu, minumnya. Iya, ah. Mayang minum, ya. Tapi rasanya agak beda deh, ah, sama macam yang biasanya Mayang minum. Cobain deh. Nggak usah, Mayang. Nggak apa-apa, ah. Dikit aja sama, coba. Nggak, nggak. Sama rasanya? Nggak apa-apa, Dikit aja. Okay. Hmm, beda kan? Ih, eh, jijik kali aku nengok si Mayang itu, Is. Enak, tapi mungkin uh, kurang macica mungkin ya Jadi macanya kurang kerasa Iya sih, A Tapi enak kan? Enak Enak Coba ada tangan AA kayak gini Oke okay. Terus kayak gini Mayang mau cobain punya AA dulu Oh mau, oke okay, oke okay. hmm. Enak banget Hei hei. Kau, kau deket kali loh. Kok bisa lah Bang Roma jalan sama si Mayang? Apa kita datengin aja, Ti? Gak usah lah, Is. Kita bilang aja sama si Bode. Ayo pulang aja kita. Yaudah lah, yuk, yuk. Kayak gitulah berceritanya, Bor. Ini kali Bang Roma aku. Bor, udahlah Bor, jangan kok kayak gitu Kan nanti bisa kita tanya sama si Roma betul apa enggak Iya loh Wak Kalau menurut aku sih, si Mayang itu yang kegatel Udah kau ceritain kayak yang semalam aku ceritain ke kalian itu Cerita apa lagi? Kenapa kalian gak akan tahu aku? Udahlah, gak usah kalian cerita-ceritain lagi lah sama dia Udah, diri, udah, apa. udah, aku gak mau denger Udah Loh, kok pikir? Bar! Ih, jadi nggak enak loh aku ceritanya kayak gitu. Iya, yeah, iya, yeah, yes. Udahlah pokoknya nanti kalau udah apa nanti aku ceritakan Masih sama si Bodir sekalian nama yang semalam itu biar tenang dia. <laughs>